Elektrolit kondensator ataupun komponen yang biasa sering kita sebut sebagai ELKO adalah sebuah komponen yang seringkali kita artikan memiliki fungsi untuk menyimpan arus listrik secara sementara. Tapi apakah teman-teman sudah tahu bagaimana cara sebuah ELKO bisa bekerja pada sebuah rangkaian power supply? Ataupun bagaimana cara kerja sebuah ELKO pada rangkaian power supply? Kalau belum, teman-teman bisa simak video ini karena saya sudah merangkum bagaimana sebuah ELKO bekerja pada sebuah rangkaian power supply sehingga teman-teman bisa lebih paham dalam penganalisaan kerusakan maupun perakitan sebuah power supply. Oke, kita langsung saja. Prinsip kerja ELKO pada power supply. ELKO ini sering kita temukan di berbagai jenis rangkaian elektronik karena fungsinya itu yang sangat penting pada sebuah rangkaian elektronik. Misalnya ELKO pada bagian primer dan sekunder dalam sebuah rangkaian power supply switching ataupun SMPS berguna untuk memfilter tegangan DC yang keluar ataupun yang masuk ke dalam power supply ini sehingga tegangan yang keluar dari power supply ini lebih stabil ataupun power supply ini bisa mengeluarkan tegangan yang lebih stabil dan lebih efektif ketika kita memasangkan sebuah ELKO pada rangkaian tersebut. ELKO di sini juga berfungsi untuk memfilter tegangan ripple pada sebuah rangkaian power supply. Pertanyaannya, kenapa kita selalu memerlukan ELKO ataupun kita sering melihat ELKO pada sebuah rangkaian power supply ataupun switching power supply ataupun berbagai rangkaian elektronika? Saya akan memberikan satu alasannya kepada teman-teman. Jadi apabila sebuah rangkaian power supply ini tidak diberikan ELKO pada bagian primer ataupun bagian sekunder, seringkali akan terjadi sebuah kejadian, yakni sebuah drop tegangan, teman-teman. Drop tegangan ini diartikan sebagai ketika kita menyalakan sebuah power supply, lalu kita mengukur tegangannya, misalnya normalnya ada 12 volt, lalu kita beri tegangan ataupun kita beri beban, maksud saya, ketika kita memberi beban pada rangkaian power supply itu, tegangan yang keluar dari power supply itu akan menjadi drop, teman-teman. Jadi, itulah mengapa sebuah ELKO sangat-sangat penting dalam sebuah rangkaian power supply. Salah satu alasannya adalah agar power supply ini memiliki tegangan keluaran yang lebih efektif dan stabil serta tidak mengalami drop ketika kita memberikannya sebuah beban. Gitu. Saya di sini mempunyai sebuah switching power supply, teman-teman. Ini adalah bagian inputnya. Jadi, rangkaian ini seperti ini, teman-teman. Rangkaian ini adalah bagian inputnya ya. Ya, saya akan tandainya menggunakan kabel di sini agar teman-teman tidak bingung. Oke, di sini adalah bagian input masuk PLN 220 volt, lalu masuk ke pius. Di sini teman-teman kelihatan di sini ada pius sebagai pengaman jika terjadi cosletting pada bagian power supply ini. Lalu difilter menggunakan kapasitor masuk ke dalam lilitan untuk memperkuat arusnya ataupun frekuensinya, lalu difilter di sini menggunakan ELKO paling besar di rangkaian ini, yakni ELKO ukuran 450 volt 47 mikrofarad. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah rangkaian power supply bisa difilter oleh sebuah ELKO yang besar untuk tegangan primernya. Jadi, tegangan primer itu, buat teman-teman yang belum tahu, tegangan primer itu adalah tegangan input yang masuk ke dalam power supply. Sedangkan sekunder adalah tegangan output yang keluar dari power supply setelah trafo switching. Buat teman-teman yang belum tahu trafo switching seperti apa, ini adalah sebuah trafo switching ya. Gitu. Nah, setelah masuk ke sini, dia akan di-switch menggunakan trafo ini sehingga turun tegangannya dari 220 volt AC menjadi 12 volt DC, teman-teman. Nah, di sini sebelum keluar ke output pada bagian power supply,
Di sini difilter oleh dua buah elko, teman-teman. Dua buah elko dengan ukuran 1000 mikrofarad, ukuran 16 volt, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini saya mencontohkan sengaja menggunakan power supply yang sudah rusak. Dan nanti saya akan membuatkan cara memperbaikinya. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini elko bagian sekunder ataupun elko yang menuju ke pin output sebuah power supply ini kembung, teman-teman. Dia sudah kembung parah. Kembung parah. Nah, ketika elko ini kembung pada rangkaian ini, tentu saja di sini elko ini tidak bisa lagi memfilter tegangan yang keluar dari trapo switching ini menuju ke output. Alhasil, tegangan yang harusnya keluar di sini sebesar 12 volt DC tertahan oleh elko yang tidak bisa memfilter tegangan lagi. Makanya ketika kita menemukan power supply rusak, tegangan outputnya tidak keluar, teman-teman bisa mengecek untuk bagian elko sekunder ini. Ini adalah salah satu contoh kerusakan pada bagian power supply yang tidak keluar tegangan akibat elko yang rusak kembung, teman-teman. Nah, jika dibiarkan elko ini terus rusak ataupun terus dalam keadaan kembung tidak menggantinya, dan akhirnya elko ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, elko ini cangkangnya ini sudah terlepas dan tidak bisa digunakan lagi. Ini adalah bagian dalam elko ataupun isi dari elektrolit kondensator, teman-teman. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara elko bisa bekerja ataupun fungsi serta prinsip kerja sebuah elko pada rangkaian power supply, kita akan mencoba mensimulasikan sedikit agar teman-teman lebih paham dalam penganalisa di sini. Saya sudah membuatkan sebuah rangkaian. Di sini rangkaian penurun tegangan 12 volt menuju ke 5 volt menggunakan IC 7805. Saya akan membandingkan dengan rangkaian yang menggunakan elko dan rangkaian yang tidak menggunakan elko. Jadi simpelnya itu seperti ini, teman-teman. Di sini masuk 12 volt DC. Seperti kita tahu ya, IC 7805 itu ada 3 pin. Pin 1 adalah input, pin 2 adalah ground, dan pin 3 adalah output. Ya, biar teman-teman tahu dan paham. Jadi ketika sebuah rangkaian, di sini kita tidak memberikan elko. Ketika kita masukkan tegangan sebesar 12 volt DC menuju ke IC 7805 ini, pada awalnya akan baik saja, teman-teman. Akan baik saja, sebesar 12 volt DC masuk dan akan tetap keluar sebesar 5 volt DC. Namun akibatnya ketika kita memberikan beban pada rangkaian ini, tegangan yang harusnya keluar dari IC 7805 ini sebesar 5 volt, namun ketika kita beri tegangan otomatis seringkali terjadi drop tegangan. Misalnya yang harusnya keluar 5 volt di sini hanya keluar sebesar 2 volt saja. Tentu 2 volt ini tidak bisa kita gunakan untuk sebuah beban yang membutuhkan tegangan sebesar 5 volt. Lalu kita bandingkan dengan rangkaian yang menggunakan elektrolit kondensator ataupun elko. Nah, di sini ada rangkaian IC 7805 penurun tegangan dari 12 volt menuju ke 5 volt dengan tambahan 2 buah elko pada bagian input dan output. Nah, teman-teman, elko di sini sebagai filter tegangan ripple menuju ke IC 7805 sekaligus untuk memfilter tegangan ataupun frekuensi yang tinggi. Gitu, teman-teman. Jadi ketika dia masuk, keluaran dari elko ini menuju IC 7805, IC 7805 ini akan lebih stabil, teman-teman, sehingga IC ini bisa bekerja secara optimal. Dan ketika keluarnya pun kita beri elko lagi pada bagian output, sehingga keluaran dari IC 7805 ini menjadi lebih stabil juga, serta sebelum masuk ke beban, dia bisa, rangkaian ini masih bisa memfilter tegangan, sehingga beban yang kita masukkan pada rangkaian ini akan lebih optimal kerjanya, gitu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sampai di sini teman-teman paham bagaimana cara elko bisa bekerja ataupun fungsi dan prinsip kerja sebuah elko pada rangkaian power supply. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar cara dan prinsip kerja elko, teman-teman bisa langsung
tanyakan saja di kolom komentar, saya akan langsung membalasnya. Dan untuk nextnya saya akan terus membagikan kepada teman-teman seputar elektronika dasar dan servis elektronik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.